Nah,
pertama itu di sini ada baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia menggantinya. Kemudian di sini juga anak-anak kita lihat, kita amati. Di sini ada gambar seorang anak kecil ya. Ini mengganti jam dinding yang dibantu oleh orang tuanya atau oleh ayahnya. Di sini ada percakapannya anak-anak. Nih, di sini ada ayah. Ayahnya itu berkata kepada Udin, "Hati-hati ya, Nak. Jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah." Kemudian Udin menjawab, "Iya, Ayah. Saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya, Ayah." Nah, anak-anak udah perhatikan. Coba anak-anak perhatikan dulu di sini percakapannya. Kira-kira di percakapan ini menggunakan huruf kapital tidak ya? Menggunakan. Coba dari sini dulu, dari yang barisan pertama, dari atas dulu, yang baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Kira-kira ada yang menggunakan huruf kapital? Ada.
jam dinding di ruang tamu sudah usang. Kira-kira jawaban Davita betul atau tidak ya? Kalimat kata awalnya batu. Batu itu kan di awal ya, huruf B-nya harus besar atau kecil ya? Di jam itu, di jam
panjang dan ada yang pendek. Ada yang namanya nada. Nih di sini ada anak-anak bisa lihat. Nih di sini ada angka satu. Angka satu itu berarti bentuknya satu ke tukar. Kalau misalkan ada nada A, berarti satu kali. Kalau yang ada kayak gini nih anak-anak liatin. Kalau yang nggak ada kayak gini berarti cuma satu ketukan. Kalau yang ada kayak gini berarti setengah. Setengah ketukan, yang ini setengah dan yang ini setengah. Selanjutnya anak-anak lihat semua yang ke depan. Coba anak-anak kerjakan ya, berkelompok.
belajar. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu minta anak-anak tetap rajin belajar, tetap semangat dalam belajar. Coba semuanya dirapikan terlebih dahulu bukunya. Tempatnya dimasukkan dulu ke dalam tas. Gracias.